Selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa? Agus. Oh, Bapak Agus. Gimana Bapak ini di sini sebagai apa? Keamanan apa direktur atau gimana di sini? Kita sebagai penjual gorengan. Oh, penjual gorengan. Oh, penjual gorengan yang di sebelah itu, Pak. Iya, tahu crispy. Itu sistem kinerjanya gimana itu, Pak? Cara pengelolaan bisnis kuliner gorengan itu, Pak. Bapak itu di situ sebagai peran utama atau peran pendamping? Terutama ya peran utama itu. Peran utama ya. Jadi dari segala macam bumbu, dari segala macam bahan, semua itu Bapak yang mengondisikan. Oh iya dong, jangan sampai ada yang tahu. Oke. Kalau ada yang tahu, kita mati. Ya inilah pemirsa Pegongkok nih, owner dari gorengan Kripsi, tahu Kripsi di Pasar Simpang depannya. Ini lagi tak kulik-kulik sebentar sambil ngopi, Pak ya. Boleh bisa dilanjut kopinya, Pak? Kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita ngopi dulu, Pak. Oke, siap. Jadi, udah berapa lama, Pak, menggauli atau mengarungi usaha ini? Ya, kurang lebihnya 7-8 tahun, Pak. Udah cukup lama juga, Pak. Sampai saat ini, itu ilmu yang Anda miliki sudah berapa orang yang sudah Anda bagikan ke mungkin bagi yang peminat-peminat pengusaha kuliner seperti sampean itu sudah berapa ratus orang ya? Tidak ada ratusan, karena apa? Kita jaga kinerja. Gitu. Jangan sampai banyak orang yang tahu. Itu menu rahasia benar itu, Pak ya? Itu harus dijaga. Untuk selama 8 tahun berikut itu, Pak, apa yang Anda rasakan setelah perjalanan kemarin seperti ada pandemi itu mempengaruhi atau enggak, Pak? Sangat mempengaruhi. Mempengaruhi, Bro, terutama di bidang penghasilan. Sangat minim. Cuman kita harus bersabar. Itu Bapak yang sebelahnya itu manajer ya? Itu manajer. Oh, manajer sampean itu. Iya. Dengan Bapak siapa? Oh, Pak Jono. Itulah Bro, Bapak Jono manajer dari pengusaha kuliner dari Tahu Kripsi yang sudah berjalan sekitar 8 tahun dan hasilnya sangat memuaskan sekali. Buat kalian yang pengen resep segala macam bla bla bla, silakan ketemu dengan Bapak Agus dan Bapak Jono tentunya di channel Bagong Vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe. You know and I know. Jangan lupa ngopi, coy. Oke, Pak, kita lanjut lagi. Pesan-kesan setelah Anda menjalankan usaha 8 tahun, jelaskan di sana ada jerih payah yang artinya batu kerikil dan segala macam. Itu apa kesan-pesan sampean untuk pengusaha-pengusaha kuliner lainnya untuk supaya bertahan hingga sampai lama? Ya, kuncinya satu, kita harus sabar dalam segala ngadepin segala masalah, musibah, cobaan terutama. Namanya yang rintis itu paling strategi bagi orang jual, mertua terutama. Coba mertua, Pak ya, itu yang lebih ternyata itu, tapi kok melenceng itu, Pak? Kenapa kok cobanya kok berbalik ke mertua, Pak? Ini ada hubungan apa dengan gorengan dengan mertua? Mungkin manajer saya ini ada konflik sedikit sama mertua. Oh, begitu. Oke, Bro, ternyata nggak hanya persaingan di kulinernya ya, di ternyata usaha-usaha yang sekarang berkembang untuk mereka-mereka ini yang sudah dilanjutkan selama 8 tahun. Ternyata ada pengganjal juga di belakang tuh, nyangkut-nyangkut mertua. Oke, lanjut simak terus Bagong Vlog. Don't forget like, comment, bro. Thank you very much. Tetap di Bagong Vlog. Cus. Lanjut. Dadah.